Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-72, pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi menggelar sejumlah kegiatan. Mulai dari seminar nasional hingga pengukuhan pengurus bidan D5, pengurus tersebut dikukuhkan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Bertempat di Maulidia Convention Center, Senin 31 Juli 2023, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri hari ulang tahun ke-72 pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Wilayah Jambi, sekaligus secara langsung mengukuhkan sebanyak 80 pengurus bidan D5 Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengatakan bidan merupakan garda terdepan yang memiliki peranan sangat penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Sebagai salah satu profesi dalam bidang kesehatan, bidan merupakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat, mulai dari remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bersalin atau nifas, masa interval, bayi baru lahir, anak di masa golden age, hingga anak prasekolah. Sementara itu, bidan D5 merupakan terobosan yang strategis untuk meningkatkan kualitas bidan praktik mandiri yang profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Bagi Haris, Bidan D5 mencerminkan pelayanan berkualitas dalam kesehatan reproduksi dan keluarga berencana yang berlandaskan sentuhan kasih sayang dengan tindakan kebidanan sesuai standar dan kode etik profesi. Saya hadir pertama mengukuhkan Bidan D5 kita, bahwa Bidan D5 ini adalah bidan yang sudah mempunyai standarisasi untuk praktik mandiri, ya. Ini pertama. Nah, yang kedua, hari ini juga ulang tahun IB yang ke-72. Ya, yang ketiga ada seminar nasional ya bidang kesehatan. Kita berharap memang bidan kita ini kan kita harapkan betul kinerjanya bagus di masyarakat. Kenapa? Karena banyak betul tugas yang mereka emban. Bagaimana mereka menyelamatkan anak bangsa ini. Bagaimana mereka ikut ibu-ibu hamil ini sehat sampai melahirkan anak itu tumbuh sehat. Dan ujungnya bahwa Al-Haris juga berpesan agar bidan D5 konsisten dengan tugasnya dalam menjaga kesehatan ibu hamil di desa masing-masing. Bidan D5 juga harus terus meningkatkan kualitas dan kompetensinya sebagai komunikator, motivator, fasilitator, dan konselor bagi masyarakat, sehingga mampu memberikan pendampingan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal. Nur Pehatul Jannah, Jambi TV.